seperti itu gitu. Saya merasakan betul chemistry itu, bahkan sampai sekarang. Jujur aja ya, ini tadi dibilang kan ngatikin itu, memang kita ngatikin itu. Tapi banyak kan permintaan kita untuk nge-MC gitu, berempat kayak gitu aja. Kita tuh bingung-bingung lah, jauh banget gitu. Kita gak bingung dong, tapi kita udah jadi keluar. Iya, itu yang tadi saya bilang dari pertama. Warhol yang tadinya cuma keluarga dulu pas itu, sekarang bertambah jadi. Dan Nono Kasino itu Indro Muda dan Indro Muda. Mereka dekat dengan anak-anak yang lama. Iya, itu sih sebetulnya nggak jauh sama saya ya. Dia kepala lima udah ya. Menanya udah gede-gede ya. Jadi kayak misalnya ya, sedikit aja. Anaknya Mas Dono itu orangnya pendiam. Dia jual di salah satu brokes ya. Dia lumayan punya jabatan. Dia diam. Paling nanya gimana Pak? Memang geser Bapak. Gimana Pak? Oke. Lancar. Jadi Bapakmu juga oke. Saatnya iya syutingnya. Dan tiba-tiba setelah itu mau pulang dia minta foto. Aku mau foto sama Bapakku. Wah. Dari situ saya udah bisa dapat bahwa dia agree, dia setuju, dia menghargai apa yang dibuat oleh Abimana. Dari situ aja saya udah aman gitu ya. Karena anaknya aja sudah bilang bahwa aku mau foto sama bapakku. Nah ini kan pasti ada next job selanjutnya ya. Ini kan pas satu anak pak. Nah gimana kalau misalkan Dono Kasino itu udah melekat ke kalian, bukan lagi dilihatnya sebagai Tora, Vino, Abimana, gimana? Ya makanya saya tiap hari gak dandan dong. Waktu tiap hari dandan itu nanti terlalu melekat dan orang gak kenal saya. Tapi gini loh Mbak, maksudnya ketika kita berperan orang percaya bahwa kita itu adalah karakter kita mainkan. Sebenarnya kita berhasil. Iya, buat sebagai aktor kita berhasil. Tapi kalau Mbak bilang kita akan bikin ini kayak apa itu, kita gak tahu. Saya gak bilang enggak, tapi kita gak tahu. Tapi dari kita bertiga nih, apapun untuk para publik aja akan kita lakukan. Karena gimana pun juga niat awal kita untuk bergabung dengan Ribor ini adalah kehormatan setinggi-tingginya untuk perjuangan mereka. Sampai di rumah gambarannya udah beda lagi gitu. Kalau berpikir mungkin kita jarang-jarang ya, kalau misalnya kita lihat, wah ini kita syuting bertiga, gini terus jadi bisa. Sekarang kita promo bertiga plus sama intro ini udah paketan nih, ya paket udah. Di rumah sih pasti udah beda lagi, karena yang kita lihat udah beda. Tapi juga masuk rumah ya, saya menjadi dari keluarga yang masing-masing gitu. Kita ngerjain nih. Dasarnya sih masih dasarnya sih. Karena komedi kan pasti happy kan. Dasarnya kan terus iya benar. Sementara di mana orangnya kan gloomy. Iya kan? Jadi sekarang dengan komedi dia tuh. Dan tadi saya baru telepon. Saya baru telepon sama istri saya, ternyata anak saya umur 3 tahun tiba-tiba lagi main-main. Waduh. Itu lucu banget loh. Harusnya harus tiba-tiba ini dengerin ya, anak kamu kok kayak gitu. Ngobrol di warung kopi itu bisa gila banget tuh maksudnya. Kita berhasil. Dulu yang selalu apa ya melawan kebijakan pemerintah ketika pemerintah Orde Baru referensi itu tergambar di situ ngobrol di warung kopi. Kami menganggap warung kopi itu di zaman waktu itu ya, kami menganggap hanya di warung kopi itu ada demokrasi, karena di warung kopi itu kita boleh ngomong sembarangan, orang juga boleh ngomong sembarangan tanpa harus ada yang tersinggung, tanpa harus yang marah. Kalau dulu kan bisa hilang kita kalau ngomong di ini gitu kan. Nah, oleh karena itu ada. Itu cerita kami banget. Sedangkan apa, patung-patung berikutnya ya itulah bunyi-bunyi aja. Banyak lagi, kalau ditanya siapa yang paling ini, kami
kami selalu kerjakan bersama-sama. Warung kopi itu nggak ada, bukan warung kopi kalau Sino doang, tanpa Dono itu. Dono bukan warung kopi kalau bukan ada Pak Sino tadi. Apalagi saya yang paling muda, paling kecil. Saya sama sekali bukan apa-apa tanpa mereka berdua. Jadi semuanya kita garap bersama. Kita nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semuanya sama. Seseorang lemah di sini pasti akan ditambal oleh seseorang lagi yang di sini. Dan itu nggak bisa kita ngomong gitu. Tapi kalau ditanya siapa yang paling pinter kayak gitu, ya kita semua. Kita nggak ada, nggak ada yang membawakan dalam kasino. Tapi nggak selalu kasino yang ada. Mas Dono itu penulis. Mas Dono itu dosen. Mas Dono itu sastrawan. Dia banyak penulis. Kadang-kadang dari situ. Kadang-kadang dari saya yang relatif lebih muda, yang lebih banyak bergaul, celutukan-celutukan masuk ke situ. Atau kadang-kadang kita bertiga ngobrol, kemudian dapat jargon satu, atau dapat kata-kata lucu untuk main lagu. Jadi nggak bisa dibilang siapa. Nah, ini bergabung nih kita bisa nih, pilihan dari permintaan sendiri atau seperti apa? Ya, permintaan saya cuma lagu siapa? Niki, ini kan tuntutan cerita ya. Kalau saya hanya meminta karakter Dono Kasino itu di bawah. Galak banget, Bu. Nah, gimana melihat Bu Bang? Datang nih, antusias. Kamera ya, sama antusias kali ini kita yang perdana ya. Antusiasnya bagus banget, keren banget, rame banget. Ibu dan kakek-kakek, nenek-nenek tadi lihat di luar, sampai anak kecil, semua umur pada datang semua nonton. Gimana sih bisa bergabung di film Legend ini? Bahagia banget, suka banget. Pokoknya Niki seneng banget deh diajak main di luar kopi kayak gitu. Gimana mereka bertiga? Iya, mereka tiga keren-keren semua, sama semua. Udah? Kegiatan hari ini dong, Bang? Sedikit. Wow! Iya. Apa aja nih dari pagi? Mungkin sampai malam gitu. Kegiatan kita hari ini, wow! Kita tadi pagi ada live di TV di Cakung, jam 6 kita udah di sana. Gila, bro. Terus kita radio ya? Kita radio, dua radio. Perjalanan dari Cakung ke sini juga dong, berapa jam? Cakung, terima kasih. Terus radio kita menobar sekarang di Yudsuben, Subrahman. Nanti kita juga sama Ketawa lah sebelum